Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Di mana saja video ini bisa ditonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Jadi manfaatnya untuk kita semua. Ya. Baik itu orang Islam maupun orang Kristen maupun orang Hindu. Ya, saya berharap bahwa video-video saya ini bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi setiap orang. Saudara-saudara sekalian, saya cek dulu apakah sudah berjalan dengan baik melalui live chatnya. Ya, sudah ada Gadon Salom Pak Ibnu, ya Salom. Kemudian Mas Odin Biu Tanggigau, ya Salom. Yudi Tiga, ya Kencing Onta, ya dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan suaranya bagus ya. Oh, juga orang Lombok. Orang Lombok hadir ya. Kepada orang yang di Lombok, ya saya ingin sampaikan sedikit nasihat ya kepada saudara Kis. Kepada mana tadi ini orang Lombok. Lombok-lombok, mana orang Lomboknya? Ya, oh ya, ada Ketut Candi ya, Lombok hadir ya. Ya, saya ingin sampaikan kepada baru-baru ini ya, kepada Ketut Candi ya. Baru-baru ini saya menonton salah satu videonya orang Hindu ya, yang beragama Hindu, dan saya dengar dari suaranya itu, dari video itu saya tidak melihat orangnya ya, saya hanya mendengar suaranya, dan sepertinya suaranya itu bersuara anak muda. Dan saya mendengarnya penjelasan tentang Tuhan ya dari channel itu. Sayangnya kayaknya beliau itu terpengaruh dengan ajaran Islam ya, tauhid. Terpengaruh dengan ajaran Islam ya, atau tauhid. Seharusnya kalau di Hindu itu jangan Anda takut mengatakan Tuhan itu banyak ya. Jadi dia menyatakan di situ bahwa Tuhan itu satu, hanya namanya yang banyak. Itu Islam yang punya itu. Jadi Tuhan satu, namanya banyak. Itu definisi Islam. Kalau di Hindu itu Tuhan itu memang banyak ya. Dan itu kebenaran ya, bahwa Tuhan itu bak politisme. Tuhan itu banyak, itu ajaran Hindu. Tidak boleh orang Hindu mengatakan Tuhan itu satu, hanya namanya yang banyak. Tuhan itu satu, hanya namanya yang banyak, itu ajaran Islam. Kalau Tuhan itu di dalam ajaran Hindu, memang banyak, banyak Tuhan, dan itu kebenaran. Salah satu contoh Wisnu itu Tuhan ya. Wisnu, kemudian Brahma dan Siwa. Jadi Wisnu satu pribadi dan dia Tuhan, Siwa satu pribadi dan dia Tuhan, kemudian Brahma satu pribadi dan Tuhan, dan nanti dari keluarganya, dari itu masing-masing ada keluarga, itu keturunannya itu dianggap Tuhan juga ya. Jadi apa itu sebenarnya Tuhan? Tuhan itu adalah sosok yang ditaati ya, yang harus dilaksanakan perintahnya ya. Jadi sekurang-kurangnya yang namanya Tuhan itu adalah raja ya, karena sang raja ini dikait dengan agama, maka disebutlah dia Tuhan dengan istilah Tuhan. Ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bermasalah menjelaskan tentang teologi. Nah, jadi Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak. Dan itu kebenaran asalkan orang itu di Hindu, asalkan orang itu di Hindu. Dan itu masing-masing nanti akan itulah yang semacam pelindung atau yang membimbing Anda kepada Tuhan yang lebih, Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang tak terjangkau oleh pengetahuan.
karena Sri Krishna itu mengatakan Tuhan itu tidak terjangkau oleh pengetahuan dan pertapaan, ya, tidak bisa dijangkau oleh, sama saja dengan di dalam Al-Quran dengan Alkitab itu apa yang disampaikan, aku tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan pertapaan. Itu apa yang disampaikan oleh Sri Krishna tentang Tuhan, itu sudah betul, sudah tidak salah, baik ditinjau dari Al-Quran itu sudah betul, ya. Bahwa ditinjau dari Alkitab juga betul, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Sri Krishna, aku tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan dan pertapaan, aku hanya bisa dicapai dengan kasih sayang kepada sesama manusia dan ketaatan melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi kepada saudara yang beragama Hindu, jangan takut mengatakan Tuhan itu banyak. Boleh kita mengatakan Tuhan itu banyak, asalkan kita ada di ajaran Hindu. Iya. Jadi kepada yang di Lombok, sayang sekali ada pencerama agama Hindu, tapi sepertinya dia masih anak muda. Dari suaranya bisa dengar ini orang anak muda, ya. Dia kayaknya ketakutan juga atau ingin mendapatkan semacam simpati dari orang Islam supaya orang Islam itu masuk Hindu. Nah, itu tidak perlu pakai begitu, ya. Tidak perlu pakai begitu. Bahwa Anda mengemukakan pernyataan bahwa Tuhan itu satu, namanya banyak. Kalau Anda ngomong seperti itu Islam. Itu Islam yang punya definisi itu. Islam yang punya definisi. Tuhan itu satu, namanya yang banyak. Kalau di Hindu, Tuhan itu memang banyak. Tuhan itu memang banyak. Bahkan kalau di Tuhan itu kalau dikaitkan dengan Al-Samad, Allahu Samad di dalam Qul Huwallah itu bisa dijelaskan di situ bahwa banyak Tuhan. Nah, jadi Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah Allah itu satu. Tetapi Allahu Samad, Allahu Samad. Kalau ini di saya urai Allahu Samad, ketergantungan itu banyak Tuhan. Kalau Allahu Samad, Allahu Samad itu banyak Tuhan. Dan di ayat lain dikatakan dalam Al-Qur'an itu Allah fis samawati wa fil ardi, Allah di langit dan Allah di bumi. Ya, tetapi terjemahannya itu ulama menterjemahkan dia rubah menjadi Allah yang disembah di langit dan yang disembah di bumi. Itu kalau Anda membaca terjemahan itu dia tambah-tambahin. Jadi terjemahannya itu terjemahan tambah-tambahan Allahu fis samawati. Tidak ada unsur anu di situ, tidak ada unsur menyembah di situ. Sudah jelas Allahu Allah di langit wa fil ardi dan di bumi. Allah di langit dan Allah di bumi. Ya, tapi oleh ulama tafsir, ulama terjemah, bukan ulama tafsir, ulama terjemah, dia rubah menjadi Allah yang disembah di langit dan Allah yang disembah di bumi. Jadi di situ sebutan, ya. Jadi Al-Qur'an juga kalau dipikir-pikir itu menggunakan juga sebutan. Sebutan Allah di langit dan Allah di bumi. Berarti yang di bumi itu sebutan. Kemudian kalau orang Islam yang sudah mumpuni ilmunya, sudah luar biasa ilmunya, dan dia sufi, ya. Jadi orang-orang sufi Islam yang tidak mau mengurusi urusan dunia, justru dia mengatakan laisati fil jubbati illallah, tidak ada di dalam baju ini kecuali Allah. Itu orang Islam yang mengatakan seperti itu, bukan orang Hindu, orang Kristen, tapi orang Islam, ya. Orang Islam yang berani mengatakan saya ini Allah. Ya, orang Islam yang seperti Abu Yazid Al-Bustani itu, dia ngomong itu laisati, tidak ada di dalam jubah, tidak ada di dalam baju ini kecuali Allah. Jadi di pemahamannya orang seperti itu sudah luar biasa, ya. Jadi dia tidak mempermasalahkan lagi satu Tuhan, bahkan dirinya dianggap Tuhan. Dengan catatan dianggapnya bukan benar-benar dirinya, hanya seolah-olah. Seolah-olah, tapi tentunya dikafirkan oleh ulama fikih. Ya, saudara-saudara sekalian, kembali ke ini saya singgung sedikit masalah ajaran Hindu, ya,
Jadi kalau di Islam itu ada juga yang keliru seperti sifat 20 ya. Sifat 20 oleh yang terkenal itu, yang terkenal di Indonesia, yang diikuti oleh banyak orang di Indonesia, justru itu ajaran Hindu. Itu ajaran Hindu. Jadi sifat 20 itu ajaran Hindu, karena dia akan mengatakan di dalam satu diri itu ada lagi yang lainnya. Jadi Allah, dirinya Allah itu ada sifat-sifat, dan sifat-sifat itu kalau dia melekat pada dirinya mirip dengan penggambaran Tuhan di dalam ajaran Hindu ya. Ada 21, banyak kepalanya. Kemudian kalau dia terpisah, misalnya dia ada di tidak menempel pada zatnya itu, dia ada di tempat yang lain, ya sama saja, tentu bentuknya dia seperti dewa-dewa. Jadi saudara-saudara sekalian yang beragama Hindu, jangan takut mengatakan banyak Tuhan ya. Asal yang penting Anda ada di Hindu, jangan ada di Islam, atau jangan ada Anda di Kristen. Kalau di Kristen itu ya Trinity, jadi tiga hipostasis yang berbeda di dalam satu hakikat. Kalau di Islam itu Tauhid ya, Tauhid. Tetapi ada juga Trinitasnya, tetapi terkait dengan perintah misalnya ya, perintah dengan perlindungan. Itu ada angka tiga di situ, ada Trinity, ada Trinitas juga. Jadi tiga perintah yang berbeda, tetapi sesungguhnya satu hakikatnya satu. Nah, demikian pula perlindungan. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Jadi pernah ada yang menanyakan itu, bagaimana pendapat saya tentang surah ke-114 itu, kul a'udzu birabbin nas ya. Itu terkait dengan angka tiga juga di situ. Jadi tiga perlindungan. Oh, seseorang itu meminta kepada tiga perlindungan yang berbeda tetapi hakikatnya satu, satu saja itu. Ya saudara-saudara sekalian, ingin saya menjelaskan malam ini yaitu masalah serupa atau mirip ya, atau mirip. Apakah Allah itu mirip dengan manusia? Kalau dalam Islam, apakah Allah SWT itu mirip manusia atau mirip dengan Ka'bah? Ini tentu orang-orang Islam bisa marah-marah sama saya kalau saya menjelaskan seperti ini ya. Nah, kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi, mirip. Nah, mirip manusia. Jadi kalau dari hadisnya Nabi Muhammad itu mirip manusia. Nah, di sinilah juga saya ingin sampaikan kepada orang Hindu ya. Jadi Sri Krishna itu kan bentuknya manusia. Nah, sedangkan Islam, penjelasan dari Nabi itu Allah itu mirip dengan manusia juga. Mirip dengan manusia, bahkan ukurannya itu ada. Jadi tingginya itu 30 meter. Kenapa bisa begitu? Karena penjelasannya Nabi itu mengatakan Allah menciptakan Adam itu serupa dengan Allah ya, serupa dengan Allah. Itu hadis itu. Ya. Hadis dari Muslim ya, hadisnya dari Malay Muslim yang menjelaskan itu. Ya, kalau Bukhari Muslim, kalau memang Bukhari yang agak lebih kuat sedikit dibanding dengan Muslim ya. Kalau Muslim itu masih kuat juga diakui oleh umat Islam ya. Yang meriwayatkan itu, yang menulis hadis itu adalah Muslim. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini penting juga saya sampaikan? Karena untuk melawan pemahaman-pemahaman atau serangan-serangan umat Islam ya. Yang sebenarnya sebagian besar umat Islam itu sering menyudutkan baik itu ajaran Islam, baik itu ajaran Kristen maupun ajaran Hindu. Ya, karena pernah dulu itu terjadi beberapa 1-2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ada seorang Habib yang ingin menghancurkan patung-patung di Bali. Nah, itu lucu juga itu ya. Padahal kalau dia belajar dari sejarah itu, seharusnya dia tidak ngomong seperti itu. Karena runtuhnya itu kerajaan India, kerajaan Islam di India disebabkan karena adanya orang seperti itu. Ya. Jadi pada waktu saat-saat terakhirnya kerajaan Islam di India itu runtuh, itu ada dua pangeran di situ yang lahir ya. Yang satunya moderat, yang satunya radikal. Yang memenangkan percaturan politik itu adalah yang radikal. Nah, yang radikal ini didekati oleh ulama yang mirip dengan
yang pernah terjadi di Indonesia ya. Jadi pada waktu ada seorang Habib yang meruntuhkan patung-patung di Bali itu, saya ingat itu sejarah India, sejarah Islam, sejarah kerajaan Islam di India ya. Pada waktu meruntuh itu ada ulama yang mendekati Sang Pangeran ini, karena Sang Pangeran ini yang radikal ini merebut dari bapaknya, dari Sang Raja. Dia mengkudeta bapaknya, dia kudeta. Nah, dia dekatilah sama ulama yang mau meruntuhkan patung-patung di India. Nah, jadi orang India, orang Hindu melakukan perlawanan perang ya. Malah orang Hindu yang menang dan orang kerajaan Islam itu runtuh. Ya, di kerajaan Islam di India itu runtuh. Saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau dilihat itu hadis-hadis dibandingkan dengan fakta, dibandingkan dengan fakta, ya begitulah kenyataannya, bahwa penjelasan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah itu serupa dengan manusia, sedangkan di dalam Al-Qur'an dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada semisal ya, semisal. Jadi barangkali kalau serupa dengan semisal ya mungkin harus dibedakan ya, harus dibedakan. Karena sekalipun misalnya kita ambil contoh Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu satu-satunya di dunia, tidak ada yang dia mirip saja dengan orang lain, seperti orang lain, tetapi satu-satunya di dunia, dan itu tauhid. Jadi kalau mau tahu ilmu tauhid gampang sekali ya, pelajari saja setiap orang itu. Jadi misalnya Pak Harto itu esa. Karena satu-satunya itu Pak Harto itu cuma satu di dunia ini. Kalau mau mencari tauhid ya, tauhid itu gampang diketahui. Jadi jangankan Allah yang diciptakan juga tauhid ya, misalnya Mahatma Gandhi kan satu saja, berarti esa juga. Jadi banyak tandingannya Tuhan itu kalau mau dipersoalkan masalah esa, masalah satu itu, masalah tauhid ya. Siapa lagi? Pak Habibie ya satu saja ya, dia juga esa ya. Pak Habibie juga esa. Saudara-saudara sekalian, penting sekali kita mempelajari masalah-masalah ini. Kita jadi di dalam Alkitab itu dikatakan kerahkan seluruh akal budimu ya, kerahkan seluruh akal budimu untuk memahami Tuhan ya, kerahkan seluruh akal budi. Jadi pada waktu kita memikirkan tentang Tuhan itu, dalam hal ini yang Maha Pencipta ya, kita harus mengerahkan seluruh akal budi kita untuk memahaminya itu, supaya kita bisa mengenal betul siapa yang kita taati ya, siapa yang kita perhatikan perintahnya, siapa yang kita perhatikan siapa perintah yang mana, siapa yang memerintah ya, yang perlu kita perhatikan. Sebab kalau dipikir-pikir, misalnya kata sembah, sebenarnya itu bisa juga dihilangkan ya. Jangan terlalu sering, seperti tadi malam saya pernah mengatakan, jangan terlalu sering menggunakan istilah menyembah ya. Karena kalau menyembah itu kadang-kadang agak kabur pikiran kita itu. Ya demikian pula istilah agama. Lebih baik misalnya kalau istilah agama itu diganti dengan beriman ya. Jadi saya beriman kepada siapa ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beriman kepada Bapa, atau beriman kepada Yahwah ya, atau beriman kepada Brahmana, Sang Pencipta ya, Brahma. Ya, karena nama-namanya saja itu yang berbeda, pada hakikatnya itu tertuju kepada satu itu, sebab tidak mungkin itu dua Sang Pencipta. Hanya ada satu Sang Pencipta ya. Kalau di Alkitab itu dipermasalahkan bagaimana dia mencipta, bagaimana Yahwah mencipta. Kalau di Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimananya ya, malah dilarang menjelaskan bagaimananya. Ya kalau di dalam
kitab Weda itu, terutama karena yang saya baca sebenarnya itu bukan kitab Weda ya, tapi Bhagavad Gita. Ya, saya lebih suka itu karena kalau kitab Weda itu terlalu lengkap, terlalu banyak ya. Tidak mungkin bisa saya baca semua itu kalau kitab Weda. Jadi saya lebih tertarik untuk membaca Bhagavad Gita ya, karena sudah jelas sekali di situ ajaran Hindu itu di Bhagavad Gita itu. Nah, saudara-saudara sekalian, secara saya kembali ke masalah judul ya, secara logika ya, tidak mungkin Yang Maha Pencipta itu serupa dengan Ka'bah. Tidak mungkin, mustahil ya. Mustahil itu Yang Maha Pencipta itu seperti bangunan persegi empat. Jadi itulah sebabnya tadi malam kalau ada Tuhan Yesus di situ di samping Ka'bah, saya lebih suka sujud kepada Tuhan Yesus ya, daripada sujud kepada bangunan segi empat. Kenapa demikian? Karena salah satu sebabnya itu seperti yang saya jelaskan pada malam ini, bahwa dari penjelasannya Nabi Muhammad itu sendiri, Allah itu serupa dengan Adam, ya, serupa dengan manusia. Ya, jadi kata serupa di sini, atau seperti gambarnya, atau seperti ya, bentuknya, ya, seperti bentuknya Tuhan, itu didukung oleh kitab-kitab suci, ya. Jadi kalau di Alkitab juga seperti itu, di Al-Quran juga seperti itu, sebenarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah itu adalah terjemahannya. Ya. Ulama ada yang keliru menerjemahkan Al-Quran, ya. Termasuk seperti yang saya jelaskan, sudah beberapa kali saya jelaskan itu, ya, terutama ayat yang pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, itu keliru sekali itu kalau dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, itu keliru sekali. Saudara-saudara sekalian, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, supaya orang Islam itu sadar, jangan bangga dengan menyembah bahwa kalau di Islam itu seakan-akan dia unggul sekali ya, dia kurang mengapresiasi agama-agama lain. Padahal Al-Quran itu mendukung, seperti ada ayat itu yang tertulis dalam Al-Quran, setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Jadi ada kiblatnya masing-masing, dan setiap umat itu mempunyai tata cara ibadah masing-masing. Jadi saya kadang-kadang heran kenapa ada orang Islam yang tidak mau mengapresiasi agama-agama lainnya, bahkan kebalikannya, dikatakan tidak berlaku lagi, dikatakan juga palsu, dikatakan juga semuanya masuk neraka ya. Nah, ini kelompok ustaz-ustaz yang keliru memahami terjemahan Al-Quran, bahkan dia roba-roba, dia tambah-tambah itu Al-Quran ya. Seperti yang pernah saya lakukan dengan Pak channel-channel mu'alaf itu, dia roba itu Al-Quran, misalnya ya, kutiba, kata kutiba itu, dan yang lainnya ya, masih banyak. Seperti juga Malik Yaumiddin itu, bukan Malik Yaumiddin itu artinya raja di hari kemudian ya, itu keliru kalau diartikan Malik Yaumiddin raja di hari kemudian, itu seharusnya raja di hari pembalasan ya, raja di hari pembalasan, karena kalau diterjemahkan pembalasan, dia nyambung dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya lihat dulu live chatnya. Ya, masih ada banyak yang aneh yang masuk. Saiful Bahri, manusia banyak. Lutfi Sud tahu nih kolam, ya. Ya, kepada saudara saya Saiful Bahri, ya, bukan sok tahu, memang saya tahu. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya belajar. Tapi tidak mungkin saya tahu semuanya, ya. Tidak mungkin juga saya tahu semuanya. Misalnya Al-Qur'an, tidak mungkin saya tahu semua di Al-Qur'an itu. Kemudian di Alkitab, tidak mungkin saya tahu semua yang di Alkitab. Kemudian di Bhagavad Gita, tidak mungkin saya tahu semua di Bhagavad Gita. Tapi yang saya tahu itu yang saya sampaikan. Kenapa saya tahu? Karena saya belajar ya.
karena saya belajar dan tidak ada kitab-kitab suci yang saya benci. Nah, itulah perbedaan saya dengan orang-orang lainnya. Tidak ada kitab suci yang saya benci, tidak ada kitab suci yang saya koreksi. Tidak ada. Saya sudah pernah membuat satu pernyataan di salah satu video bahwa saya tidak berani mengkoreksi kitab-kitab suci. Nah, itulah perbedaan saya dengan yang lainnya ya. Jadi kepada Saiful Bahri bukan manusia banyak, Pak Lutfi ya, di bawahnya Saiful Bahri ya. Pak Lutfi mengatakan sok tahu ni kolam ya, bukan Saiful Bahri. Pak Lutfi. Kemudian Pak Lutfi baca surah Al-Ikhlas ya. Barangkali kepada Pak Lutfi barangkali saya yang lebih tahu surah Al-Ikhlas daripada Anda, atau mungkin saya yang lebih dulu membaca surah Al-Ikhlas daripada Anda. Jadi Lutfi baca surah Al-Ikhlas ya. Kemudian apakah bisa Ka'bah diserupakan? Ipor, Pak Ipor, apakah bisa Ka'bah diserupakan? Ya, kalau Ka'bah bisa diserupakan. Jadi kalau orang mau naik haji terus membuat Ka'bah tiruan di Indonesia untuk latihan naik haji, ya tidak ada masalah. Jadi Ka'bah bisa dibuat duplikatnya. Kenapa pijakan tangga disebut anak tangga? Tangga tidak beranak. Ya, itulah. Itu kan yang disebut anak Allah itu. Anak Allah ya berasal dari Allah, keluar dari Allah. Kata keluar di sini pun tidak ada seorang pendeta maupun siapapun di dunia ini yang tahu bagaimana keluarnya firman itu dari Bapa ya, dari ya. Kemudian demikian pula diciptakan. Jadi misalnya Arius mengatakan Yesus itu diciptakan, tapi Arius tidak akan mampu menjelaskan bagaimana proses penciptaan itu, bagaimana caranya diciptakan sang firman itu ya. Demikian pula lawannya yang menyatakan Yesus sang firman itu keluar dari roh Allah, tapi bagaimana keluarnya itu tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan itu ya. Karena salah satu penyebabnya ya karena pada waktu itu ya, alam semesta saja belum ada, apalagi manusia. Pada waktu keluarnya sang firman itu dari roh Allah. Jadi karena Allah itu roh ya. Kemudian Laskar FPI, kenapa ya sudah Nafis Al-Farisi, hati-hati om, nanti orang Islam marah-marah. Ya betul ya, sudah ada orang Islam marah-marah ya, karena ya boleh buat ya, karena di dalam kitab tafsir itu saya baca sampaikan kebenaran sebelum mulutmu disumbat dengan api neraka. Itu jadi harus disampaikan ya, harus disampaikan. Kemudian Senin Lahang maju terus Pak Ibnu, harap ada full khutbah tentang Injil keselamatan. Ya, saya percaya kepada Injil, saya percaya kepada Injil, saya percaya kepada Al-Quran, saya percaya kepada kitab sucinya orang Hindu yang saya pelajari. Jadi saya mempunyai ciri-ciri khas sendiri tersendiri. Ya, saya bukan orang seperti yang lainnya. Ya. Bahwa dia memahami satu agama kemudian membenci agama yang lain ya, atau tidak senang. Kalau saya misalnya ada orang Islam masuk Kristen, saya merasa tidak merasa terganggu ya. Saya tidak merasa terganggu karena orang Kristen juga masuk surga. Ya, orang Kristen juga. Demikian pula sebaliknya, jika ada orang Kristen masuk Islam, ya sesuatu yang saya anggap wajar-wajar saja. Ya. Itu berarti dia lebih suka surganya Nabi Muhammad. Ya. Dia lebih suka surganya Nabi Muhammad. Jadi kehadiran saya di YouTube ini adalah melawan orang-orang Islam yang keliru menafsirkan Al-Quran. Atau orang-orang Islam yang merendahkan Tuhan Yesus, atau orang-orang Islam yang tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak ragu untuk mengatakan itu.
Kemudian sinar cahaya, Pak Karam ilmunya tinggi, ya relatif, ya tinggi itu relatif. Jadi masih ada juga orang yang lebih tinggi ilmunya dari saya, ya. Jadi kita harus menggunakan istilah atau mengetahui apa itu relatif. Jadi ilmu saya relatif lebih tinggi jika dibanding dengan orang biasa, ya. Tapi kalau saya misalnya dibandingkan dengan Gus Dur, dibandingkan dengan ahli-ahli tafsir lainnya, ya tentu saya yang lebih bodoh, ya, dibanding mereka itu. Dibanding misalnya dengan Gus Dur, ya Gus Dur itu termasuk orang yang tinggi ilmunya. Raja Manik, batu tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Ya, batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana muslim bisa mengenal Allahnya? Bagaimana muslim? Ya tidak bisa. Kalau Anda jadi bayo pudan, bagaimana, ini pertanyaan menarik, ya. Bagaimana muslim bisa mengenal Allahnya, Pak Ibnu, ya? Ya tidak akan pernah, ya tidak akan pernah, karena laisa kamitslihi, tidak ada yang serupa. Nah, itu dari Ustaz Somad saja itu Anda pelajari itu, ya. Jadi Tuhannya Ustaz Somad itu tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah, ya. Tidak di depan, tidak di belakang. Jadi Tuhan yang ideologi, ya, Tuhan yang ideologi menurut lawannya. Lawannya Pak Ustaz Somad. Lawannya Pak Ustaz Somad itu Ustaz Piranda. Karena Ustaz Piranda itu Ibnu Taimiyah, sedangkan Ustaz Somad itu Imam As'ari, ya. Ibnu Taimiyah itulah yang menyatakan Tuhannya Imam As'ari itu Tuhan ideologi, Tuhan berdasarkan pikiran, ya. Tuhan ideologi namanya. Jadi Tuhannya Ustaz Somad itu Tuhan ideologi, Tuhan yang dia buat sendiri berdasarkan dengan membaca Al-Quran dan hadis. Ya, dia roba-roba itu Al-Quran, tidak seperti Ibnu Taimiyah, cenderung tidak mau merubah apa yang tertulis. Jadi tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kalau jadi saudara Bayo Pudan, itulah sebabnya kalau kita di Kristen, itu Rasul Paulus sudah menjelaskan itu, kan, orang dulu yang lebih dulu dari Tuhan Yesus, sebelum sesudah Tuhan Yesus dilahirkan, sebelumnya itu, jadi sebelum Tuhan Yesus dilahirkan itu. Nah, itulah yang ditulis di, ada yang tempat ibadah menulis begini, Tuhan yang tak dikenal, ya, Tuhan yang tak dikenal. Sebenarnya itu sumbernya itu dari ahli filsafatnya. Jadi namanya itu Parmenides. Jadi ahli filsafat itu pernah diminta tolong sama raja pada akhirnya, ya. Sebenarnya dukun-dukun pada waktu itu sudah dimintai tolong oleh raja pada waktu itu. Negara mengalami penyakit seperti yang sekarang ini, ada penyakit, ada wabah, ya, ada COVID. Kalau yang sekarang ini ada wabah penyakit COVID-19. Dulu pernah terjadi, saya, tapi tidak disebutkan nama penyakitnya, hanya dikatakan penyakit menular. Di raja memanggil dukun, raja memanggil apa segala orang, sudah dipanggil, ya. Sudah dipanggil untuk supaya bagaimana caranya supaya wabah itu tidak menyebar. Nah, yang terakhir itu dipanggil itu Parmenides, ya, Parmenides. Agak sulit juga saya sebut namanya. Nah, itu dia ahli filsafat, ya. Lawannya itu yang lebih tua dari Parmenides itu Heraklitus. Heraklitus itulah yang mengatakan Tuhan itu roh Allah, yang Tuhan itu, yang Allah itu, Allah yang disebut Tuhan Yesus itu sebagai roh, Allah itu roh, roh itu berpindah tempat. Jadi kalau menurut Heraklitus, roh itu berpindah tempat, berarti ada kekosongan, ya. Ada ruang kosong. Jadi bayangkan itu ruang kosong. Kenapa ada ruang kosong? Karena pada waktu itu belum ada alam semesta, berarti yang ada ruang kosong. Heraklitus yang berpendapat seperti itu, sehingga roh Allah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, ya. Roh itu pribadi, ya, dia pribadi karena ada tempat kosong. Nah, sedangkan Parmenides mengatakan Allah itu
tidak ada tempat kosong. Jadi apa yang ada itu yang ada. Jadi yang ada itu adalah Tuhan. Yang ada itu itulah Roh, itulah Allah. Jadi tidak ada ruangan kosong. Nah, dia yang dimintai tolong oleh raja itu. Jadi orang yang pernah terbukti dia punya ucapan atau permohonan kepada Tuhan, yaitu orang yang mengatakan tidak ada ruang kosong, ya, tidak ada ruangan kosong. Yang ada itu adalah yang ada itu, ya, yang dimaksud itu yang ada adalah Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu ada, tidak ada ruangan kosong. Yang ada itu itulah Sang Pencipta, ada itulah yang Pencipta. Ya. Jadi kalau Yahweh itu diterjemahkan dia ada, dia ada. Itu sebenarnya terjemahannya Yahweh, ya, dia ada. Nah, itu dia ada. Kalau menurut Parmenides, dia saja yang ada, tidak ada ruangan kosong. Kalau menurut Heraklitos, ada ruangan kosong. Ruangan kosong itu gunanya untuk menciptakan alam semesta. Tempatnya alam semesta akan diciptakan. Ya, nah, itu. Kemudian apalagi bagaimana Muslim bisa mengenal lalahnya? Ya, saya sudah jelaskan bahwa Parmenides itulah diminta tolong dan yang pada waktu itu oleh raja, wahai Parmenides, bagaimana caranya ini menghilangkan wabah penyakit? Parmenides menjawab, begini dulu, raja ini sudah menjamu, sudah melakukan pengorbanan kepada banyak dewa, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Parmenides tanya, nanti saya kasih waktu berpikir dulu. Dia berpikir, setelah berpikir datanglah kepada raja, ya. Dia sampaikan kepada raja, wahai raja, masih ada dewa yang belum dikasih persembahan. Dewa apa itu namanya? Dewa yang tidak dikenal. Dewa yang tidak dikenal. Nanti itu diterjemahkan menjadi Tuhan yang tak dikenal. Jadi dulu itu orang menggunakan istilah dewa, belakangan baru menggunakan istilah Tuhan. Jadi kepada dewa yang tidak dikenal itu dilakukanlah persembahan potong hewan dengan menyebut, ini saya potong hewan untuk dewa yang tidak dikenal. Sembuh itu penyakit. Sembuh itu wabah di negara itu. Ini bukan cerita ini, ya, karena ini adalah sejarah filsafat, ya, sejarah ini. Dan orangnya itu memang ada juga, Parmenides itu. Jadi bukan dongeng, ini adalah fakta, ya, cerita. Itulah sebabnya ada tempat ibadah yang ditemukan oleh Rasul Paulus, tertulis di tempat ibadah itu Tuhan yang tak dikenal, karena bersumber dari situ jauh sebelum lahirnya itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang tak dikenal. Kalau Nabi Muhammad itu dia bawa lagi ke situasi itu, Millat Ibrahim, Tuhan yang tak dikenal. Kemudian Wiko Sunni, Ka'bah yang ada batunya itulah Tuhannya Muslim. Ya, simbol, ya, Ka'bah itu simbol daripada Tuhan orang Islam, karena Tuhannya orang Islam itu Tuhan yang tak dikenal, ya. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, ya. Jadi Ka'bah yang dijadikan sebagai perantara, ya. Jadi saya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sangat menghormati, saya sangat memuliakan. Saya mau sujud kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kelihatan. Di mana ini Allah Subhanahu wa taala? Caranya menurut Nabi Muhammad, ya, sujud saja kepada rumahnya Tuhan. Jadi rumahnya Allah itu, Ka'bah itu dianggap rumahnya Allah, Ka'bah itu. Oleh penyembah berhala itu juga dikatakan itu rumahnya Allah juga, karena orang penyembah berhala itu menyebut Yang Maha Pencipta juga Allah. Dia menyebut Yang Maha Pencipta juga Allah. Jadi orang penyembah berhala di zamannya Nabi Muhammad itu menggunakan juga kata Allah. Kalau ada dalam Al-Quran itu, kalau mereka itu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah, ya. Jadi Al-Quran sendiri yang menjelaskan itu, bahwa kalau orang penyembah berhala itu kamu tanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentunya dia mengatakan Allah.
Jadi nama Tuhannya orang berhala dengan nama Tuhannya Nabi Muhammad itu sama, namanya Allah. Jadi Al-Quran sendiri yang menjelaskan itu ya. Jangan sampai orang Islam marah-marah. Nah, itulah dasar yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah. Salah satu dalilnya Ibnu Taimiyah untuk melawan kelompok As'ari. Kelompok Imam As'ari, kelompok sifat 20. Jadi kalau sekarang ini seandainya berdiskusi, siapakah yang berdiskusi itu ya misalnya antara Ustaz Somad dengan Ustaz Piranda. Jadi Ustaz Piranda itu mewakili Ibnu Taimiyah, Ustaz Somad itu mewakili Imam As'ari. Jadi kalau saya datang ke channelnya, channel-channel Islam, channel-channel mu'alaf, dia mengingkar semua ini. Dia kata, ya ajaran Islam itu, Tuhannya itu sudah jelas, Tuhannya itu sudah dia berbohong gitu. Tuhannya itu di dalam Islam itu saling mengkoreksi, saling mengkafirkan juga. Jadi sementara kalau saya ke channelnya orang Islam, nah dia tidak mau mengakui perbedaan-perbedaan itu, bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara ulama besar. Ulama besar yang diikuti oleh Ustaz Somad itu berbeda dengan ulama besarnya yang diikuti oleh Ustaz Piranda. Itu berbeda itu. Belum lagi itu yang lain, misalnya Mu'tazilah. Belum lagi Qadariyah. Belum lagi Jabariyah. Nah, itu aliran-aliran yang bersifat teologis. Ya. Nah, beda lagi kalau tata cara ibadah. Tata cara ibadah namanya mazhab. Ya. Cara-caranya salat. Ada yang begini, ada yang begini di dadanya. Jadi ada kalau bangun dari rukuk dia tinju itu tanah, dia tinju itu tanah baru. Nah, baru bangun dari sujudnya. Seperti saya lupa namanya, dia tinju itu tanah baru bangun dari sujud. Padahal secara normalnya itu orang kalau berdiri dari sujud, berdiri ya tangan di begini saja. Tapi dia tinju lagi itu tanah. Aduh. Ya Allah, bisa jadi semak duri nyala api. Ya Allah, menjadi semak duri itu malaikat, malaikat Tuhan, malaikat Allah, malaikat. Tapi di kalau menurut pemikiran saya, yang menjadi semak duri itu itulah sang firman itu. Itulah sang firman itu, karena sang firman itulah yang bisa berbicara sebagai perantara ya. Sang firman itulah Tuhan Yesus. Itulah Yesus Kristus ya. Jadi kepada Rizbai Yahwah bisa jadi semak duri yang bercahaya. Jadi cahaya ditambah semak duri, itulah sang firman. Itulah yang sempat dilihat punggungnya ya, karena Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus Kristus berbentuk manusia. Sempat dilihat punggungnya sama Musa, itu tertulis di Alkitab, itu dilihat punggungnya Tuhan, dilihat punggungnya Tuhan. Jadi di situ menurut pemikiran saya, analisa saya, itu sang firman itu ya, Yesus Kristus, bukan Yesus ya, tapi yang dilihat adalah Yesus Kristus. Kalau Yesus itu Bapa, kalau Yesus Kristus itu sang firman ya. Pak Ibnu, apakah Allah SWT benar-benar memiliki betis? Yang memiliki betis itu yang berfirman. Ini kalau saya terangkan terus, bisa-bisa Al-Quran menjadi Injil. Ya, yang Pak Ibnu, apakah jadi Taiti? Apakah Allah SWT benar-benar memiliki betis? Ya, sudah diterangkan oleh Nabi. Ya, Allah itu seperti manusia, jadi betis. Tetapi tidak boleh dikatakan bahwa yang berbentuk kalau itu mau dibicara, kita harus berbicara hakikat lagi. Nah, berbicara hakikat. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki? Ya, kalau di dalam Alkitab istilahnya teopani. Ya, kalau di dalam ajaran Islam ya tidak ada istilah teopani ya. Tidak ada istilah begitu. Oleh karena itu, kalau penjelasan yang seperti ini mau dijelaskan di Al-Quran, tidak ada. Ya, itulah sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan jika ada masalah-masalah yang seperti ini, yang kayak apakah Tuhan itu, ya bertanyalah kepada ahli kitab. Sebab di Alkitab itu lebih lengkap
penjelasannya tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, ya hadis ya. Ya, ya. Maka saya tidak mau menjelaskan karena saya bisa dimarah-marahin nanti sama kiai. Ya. Kalau terlalu jelas, ya, terlalu gamblang penjelasan saya. Kemudian Laskar FPI kenapa pijakan tangga? Ya tidak usah. Kalam aja pindah dari Islam. Kalam aja pindah dari Islam. Ya, ya saudara-saudara sekalian, kalau saya itu memilih surga. Ya, saya sudah sampaikan di beberapa video itu. Saya sering ditanya oleh orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen, kalau saya ya bisa memilih surga, mau ke mana saja bisa. Saya optimis, ya saya optimis. Nah, cuma tidak boleh dicampur-campur itu agama. Jangan mencampur-campurkan agama. Itulah sebabnya saya sangat mengkritik sekali orang-orang Islam yang mengambil dalilnya orang Kristen. Jadi seperti imam mazhabnya itu Ustaz Somad, Imam Syafi'i, dia mengambil dalil dari Kristen, dari Trinity, malah dari Trinity diambil. Seharusnya kalau dia mau mengambil dalil dari Kristen, ambillah dalil dari Arius. Ya, sebab Arius yang menyatakan Yesus Kristus itu adalah Rasul. Yesus Kristus itu adalah Rasul. Ya. Bukan Tuhan. Ya, kira-kira begitu maksudnya. Jadi bukan dia Tuhan. Ya, bukan dia Tuhan yang satu itu, ya Tuhan ini dalam pengertian Bapa. Jadi Arius itu tetap menyembah Yesus, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai Bapa. Ya. Dia tidak menganggapnya sebagai Bapa. Sedangkan Athanasius itu menyebutnya sebagai Bapa saja. Ya. Jadi antara Trinitarian dengan Unitarian sebenarnya itu bisa berdamai, ya bisa berdamai. Antara Trinitarian dengan Unitarian bisa berdamai. Yang agak sulit didamaikan itu oneness ya, yang Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri, adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi dia tauhid, betul-betul tauhid. Padahal kalau mau bertauhid, Pak Jokowi juga tauhid. Dan satu saja itu Pak Jokowi di dunia ini, Pak Jokowi tauhid. Siapa lagi? Pak Prabowo tauhid, ya tidak, Yesus itu tauhid, Muhammad tauhid. Jadi kalau tauhid, banyak tauhid. Sri Krishna tauhid. Ya. Jadi kemudian Siddhartha Buddha Gautama tauhid. Esa. Aduh. Tauhid. Allah tidak beranak. Mana lagi? Wiko Sunni, Ka'bah yang ada batunya itulah Tuhannya Ucli. Ya, Tuhan simbol. Jadi kepada saudara Wiko Sunni, Ka'bah yang ada batunya itulah Tuhannya Uclim. Ya Tuhan simbol karena Tuhan Allah SWT tidak bisa dilihat. Apalagi ya saya langkah-langkah saja supaya karena sudah hampir 1 jam ya. Karena banyak sekali, tidak mungkin satu-satu ini saya jawab, banyak sekali. Panjang. Ya saya ambil yang terakhir lagi. Yesus itu Bapa, terus siapa yang disalib? Ya itulah gunanya supaya Trinity jangan oneness. Ya Yesus itu Bapa. Yesus disebut Bapa, disebut saja, bukan Bapa. Jadi Yesus itu begini. Ya saya ulangi. Yesus itu Bapa, betul. Terus siapa yang disalib? Yesus Kristus. Jadi kepada Nora Jack, ya ini pertanyaan yang agak baru masuk. Pak Nora Jack, ya Yesus itu Bapa. Terus siapa yang disalib? Yang disalib Yesus Kristus. Jadi gampang kan menjawabnya? Yesus itu Bapa. Terus siapa yang disalib? Yang disalib Yesus Kristus. Yesus Kristus itu anak, sedangkan Yesus itu Bapa. Satu di dalam nama, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu di dalam nama, satu di dalam kekuasaan. Bapa kuasa membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus juga, Yesus Kristus mampu membangkitkan orang mati. Nah itu setara,
tidak setaranya Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Ya. Tidak setaranya lagi Tuhan Yesus disalib, Bapa tidak disalib. Nah, itu. Jadi Tuhan Yesus itu disalib sedangkan Bapa tidak disalib. Itu tidak setaranya. Setaranya juga ada, tidak setaranya juga ada. Kedua-duanya harus diambil supaya tergenapi apa yang terjadi, apa yang tertulis di kitab Ayub, kitab yang lebih tua. Allah itu besar, tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan, kalau orang yang mau mengetahui sang pencipta itu seperti tembikar yang bertanya kepada pembuatnya, seperti periuk. Periuk itu mau bertanya kepada pembuatnya. Jadi kalau saya ini periuk, saya mau tahu bagaimana itu caranya saya ini dibuat, siapa itu pembuat saya. Itu kayak periuk yang mau bertanya kepada pembuat periuk itu. Bagaimana, siapa itu yang membuat periuk? Jadi periuk mau bertanya kepada pembuatnya, mau mengetahui pembuatnya. Jadi kalau periuk itu mau mengetahui pembuatnya, mustahil. Ya mustahil. Nah, itu kalau di dalam perjanjian baru seperti tembikar yang mau mengetahui pembuatnya, ya sama lah. Ya siapa lagi ini? Kalau Tuhan Yesus tidak pasang KB, berarti Tuhan Yesus sekarang jadi grup, masa Tuhan gerombolan? Nah, ini pasti Islam ini patur rasa. Ya jadi kepada saudara patur rasa, kalau Tuhan Yesus itu tidak pasang KB, ya ini masih orang Islam yang masih ngeyel, ya. Orang Islam yang masih ngeyel, yang tentunya sudah dibuatkan. Jadi kepada saudara fitur rasa, orang seperti Anda itu memang sudah diprediksi, ya, sudah diprediksi secara tepat oleh Tuhan Yesus. Karena prediksi secara tepat itu namanya nubuatan. Ya. Anda patur rasa. Sudah dibuatkan bahwa Anda seperti itu, ya. tidak mampu memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi kepada saudaraku patut rasa, ya Anda termasuk orang yang tidak dicari, tidak dihiraukan. Jadi Anda patut rasa, silakan. Membikin pahala, yang membikin amalan-amalan sampai amalan-amalan baik itu lebih banyak dibanding dengan amalan-amalan jelek Anda, supaya Anda bisa selamat, ya. Ya. Itu artinya Anda harus menjadi hamba, ya. Anda harus menjadi hamba sebagaimana Nabi Muhammad itu mengajak umatnya untuk menjadi hamba, ya. Anda membaca di setiap hari itu 5 kali sehari semalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu bukan kepadamu lah kami menyembah. Jadi kepada patur rasa saya jelaskan, Iyyaka na'budu itu bukan artinya kepadamu lah kami mengabdi, ya, tapi di situ harus menyembah, ya. Tapi di situ harus dikatakan kepadamu lah saya menghambakan diri. Itu arti yang sebenarnya. Jadi menjadi hamba itu abid, ya. Na'budu itu hamba, bukan menyembah di situ. Itulah sebabnya saya sudah pernah mengatakan, jangan terlalu sering menggunakan kata menyembah, sebab kata menyembah itu agak kurang tepat, ya. Bukan menyembah itu, ya. Tetapi menjadi hamba, na'budu. Kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, ya. Itu kepada patut rasa. Kemudian Ria yang Abdul banyak belajar dari Pak Ibnu biar pintar, ya. Mudah-mudahan Pak Patur Rasa sering-sering menonton video saya, ya. Karena Al-Qur'an itu kalau kamu paham Al-Qur'an pasti kamu bisa mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, ya. Ya, jadi namanya Yesus itu kalau di dalam Al-Qur'an, kalau di dalam namanya Allah SWT di dalam Al-Quran itu Assalam, ya, Assalam namanya. Kalau Yesus itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ditemukan di dalam Asma'ul Husna, nama-namanya Tuhan, nama-namanya Allah yang bagus, Husna bagus, ya, Husna itu artinya bagus, itu Assalam, ya. Dan nama lainnya daripada Yesus itu Halik, ya, ada di dalam Al-Quran, dia Halik. Ya, Halik sang pencipta. Halik.
Kemudian apalagi, ya sudah lebih satu jam saudara-saudara sekalian. Ya saya semakin banyak ya, aduh. Assalamualaikum, salam. Kadangku izin nanya, apakah betul korban di Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim? Ya, penjelasan dari ya siapa tadi yang bertanya ini? Apakah betul Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim atau Abraham? Nabi Ibrahim itu orang kaya. Ya, menurut prediksi saya, tafsir saya ya, saya berbeda menafsirkan dengan ulama lainnya. Nabi Ibrahim itu orang kaya, tidak mungkin dia bikin batu-batu bata, injak-injak tanah terus membangun Ka'bah. Dia suruh orang itu membangun itu, kemudian dia tanda tangani, itulah namanya makam. Makam itu artinya tanda tangan, tanda. Jadi setelah selesai dibangun itu, datanglah Nabi Ibrahim memberikan tanda dengan pijakan kakinya itu. Tapi ini tafsir ya, karena kalau di Islam itu berbeda-beda orang menafsir. Jadi buktinya itu terbukti bahwa banyak kitab tafsir berbeda ya, berbeda kitab tafsir itu. Demikian pula berbeda caranya orang salat. Ya ada orang salat lurus tangannya ke bawah, ada orang salat begini, ada orang salat begini. Ya belum lagi perbedaan-perbedaan lain, ada orang salat kasih goyang-goyang tangannya. Banyak ya. Kalau dijelaskan semua bikin pusing. Ya sudahlah, nanti lain kali lagi saudara-saudara sekalian, karena tidak bisa juga saya jawab semua karena terlalu banyak. Jadi yang sempat saya jawab saja ya, karena kemampuan saya ya. Dalam hal ini ya saya capek juga kalau menjawab semua ya. Tidak mungkin saya jawab semua. Ya. Ya, dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang ikut menonton acara ini. Kita mudah-mudahan ini bermanfaat sekali baik kepada umat Islam maupun umat Kristen maupun umat Hindu. Dan seperti saya tadi di pembukaan, langsung saya memberikan semangat kepada, memberikan pemahaman kepada orang Hindu bahwa Anda orang Hindu jangan takut untuk mengatakan banyak Tuhan. Itu didukung oleh ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa salah satunya itu ada di dalam surah kuliah kafirun ya, kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ya, kul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, Allahu samad, Allah itu bergantung segala sesuatu. Kalau as-samad itu kamu paham, kamu bisa paham bahwa Tuhan itu banyak. Allahu samad, karena di ayat lain dikatakan Allah yang di langit, Allah yang di bumi. Tetapi diterjemahkan lagi menjadi sangat keliru lagi terjemahannya di situ. Jadi ada beberapa terjemahan Al-Qur'an itu yang keliru. Dia rubah-rubah Al-Qur'an itu, dia tambah-tambah. Ya sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga kita akan masing-masing selamat itu ya. Jadi masing-masing ada surganya, masing-masing ada Tuhannya ya, dan itu masing-masing itu kebenaran ya, kebenaran, asalkan kebenaran itu di tempatnya masing-masing. Jadi sekali lagi, asalkan kebenaran itu di tempatnya masing-masing ya, jangan sampai kebenaran itu berada di tempat yang lain ya. Ini yang keliru. Jadi kalau ajaran Islam ya di ajaran Islam ya, kalau ajaran Kristen ya ajaran Kristen, jangan dalilnya orang Kristen masuk ke dalam Islam atau dalilnya Islam masuk ke dalam Hindu, itu tidak boleh mencampur-campur begitu. Jangan dicampur, jangan terpengaruh, pokoknya pertahankan agamamu, cari kebenaran dalam agama masing-masing itu. Benar itu, setelah saya pelajari baik-baik, benar itu ya. Jadi ajaran Hindu itu benar, ajaran Islam itu benar, ajaran Kristen itu benar. Ya. Sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat.